Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran YouTube kami yang penuh keberkahan ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita, yaitu amalan doa dalam mengatasi hutang. Hutang merupakan salah satu masalah yang dapat menimbulkan beban pikiran dan kecemasan dalam kehidupan kita. Namun, sebagai umat muslim, kita memiliki amalan-amalan dan doa-doa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan membayar hutang-hutang kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan metode amalan yang efektif dalam mengatasi hutang. Kita juga akan membahas pentingnya tawakal kepada Allah dan menjalankan kewajiban-kewajiban kita secara benar. Melalui video ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara menghadapi hutang dengan ikhtiar dan doa yang benar. Semoga ceramah ini memberikan inspirasi dan membantu kita untuk melunasi hutang-hutang kita dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah amalan doa dalam mengatasi hutang ini dengan hati yang terbuka dan mengambil manfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengucapkan lafaz zikir juga menjadi salah satu doa bebas dari hutang yang dapat memberikan kita kemudahan dalam menghilangkan kesulitan. Ada bacaan zikir khusus yang merupakan doa bebas dari hutang. Berikut ini adalah bacaan zikir sekaligus doa bebas dari hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, cukuplah Allah tempat berserah diri bagi kami, sebaik-baik pelindung kami dan sebaik-baik penolong kami. Dibaca setelah selesai sholat fardu. Ingat, dibaca setelah sholat fardu.